Perjuangan yang mereka lakukan, sedari terbitnya matahari hingga terbenamnya sang fajar, adalah sebuah perjuangan untuk bangsa ini. Tinta di jari kita tidak akan pernah luntur. Tinta ini tidak akan pernah menjadi lebur dan akan menjadi saksi perjuangan yang abadi hingga anak cucu kita nanti. Terima kasih para tokoh dan penggerak di balik tinta perjuangan. Mari kita datang ke TPS pada 27 November 2024. Karena suara kita merupakan doa terbaik untuk bangsa. Hei, ojo lali yo, 27 November. Loh, ono apa? Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Loh, iya tak? Iya. Ya meneng ono anteni ta. Aja lali rek. Aja lali rek. Aja lali rek. Tanggal 27 November. 27 November. 27 pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Ayo, semangat rek. Mohon izin lapor Bapak, 10 menit lagi acara akan dimulai. Laporan selesai. Siap, kembali ke tempat. Provinsi Jawa Timur boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ketua sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Rumah Tangga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bapak Aang Gudaivi. Oh boleh, yang satu ini bapak yang luar biasa karena merupakan ketua geng,
Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Bapak Are-Are, dan tentunya luar biasa. Dan juga kita sambut Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bapak Nur Salam. Sing paling sering muncul nang daerah-daerah maupun publikasi, ngurusi publikasi dan memberantas hoax tentang pemilu. Tanjung Perak. Berikutnya ini dia Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bapak Eka Wisnuwardana. Bapak EPPK yang juga menyiapkan sumber daya manusia kepemiluan di seluruh Jawa Timur, ngurusi 3.330 PPK, 25.482 PPS, 1.988 sekretariat PPK, dan 25.482 sekretariat PPS, dan juga 116.632 pengantar list. Berikutnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bapak Khairul Umam. Bapak E, ngurusi pendaftaran calon pilgub. Mari ngono ngurusi rekapitulasi penghitungan suara. Enak. Berikutnya, ya satu ini dari Divisi Perencanaan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dong untuk Bapak Miftahu Rozak. Siji iki Bapak Are-Are yo, barang-barang KPU Jawa Timur sing ngatur anggaran sampai logistik dan distribusi alat-alat pilgub, Bapak Are-Are luar biasa. Berikutnya, Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, anak Bapak Habib M. Rohan. Bapak iki bakal siap siaga ngawasi KUA PUE proses pilgub dan ngurusi sengketa-sengketa. Dan gak boleh ketinggalan yang sudah kita saksikan. Yang satu ini dari Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bapak Insan Horiawan. Tentunya yang kali ini tidak turut hadir bersama kita semuanya, tapi Bapak E ini re, ini dari DPT KPU Jatim dan bolo-bolo wis podo terdaftar dari DPT Jawa Timur tak gurung. Soalnya Bapak E kali ini gak tekor re, soalnya mengikuti rakor persiapan coklit yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih. Langsung ae awak dhewe ngundang para sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Langsung sing pertama ini dia Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Ibu Nani Karsini. Ibu Are-Are gawa anak-anake, langsung ae Bapak Popong Anjar Seno, Kepala Bagian Hukum dan SDM. Berikutnya ada juga Ibu Pradini Citra Amalia, Kepala Subbagian Hukum. Anak mana? Kepala Subbagian SDM, Bapak Andri Susanto. Yeay, dadah-dadah dong semuanya. Berikutnya kita sambut Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Nurita Paramita. Kita lihat ya, ibunya soalnya ikut Bapak Insan Horiawan rakor persiapan coklit soalnya. Anak Kepala Subbagian Perencanaan Ibu Ratna Rosanti dan Kepala Subbagian Data dan Informasi Bapak Agus Purwanto. Berikutnya Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Ibu Yuliani Dewi. Kepala
bagian teknis penyelenggaraan pemilu Bapak Edi Prayetno. Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ibu Prahastiwi Kurnia Sitorosbi. Mari ngono, langsung ae ono Bapak Suprapto, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik. Oh, mari ngono, gak gelem ketinggalan Kepala Subbagian Keuangan Bapak Yudiarto Badi S. Lalalalalala, Ibu Dini Utami neng saya gak gelem ketinggalan dong. Kepala Subbagian Umum dan Logistik. Selamat malam Ibu. Luar biasa. Berikutnya yuk langsung kita sambut juga tentunya untuk yang sudah hadir. Ini dia analis APBN Ahli Madya Bapak Edi Hartono. Berikutnya, ono Bapak Wahyu Ramadhani, penata kelola pemilu Ahli Madya. Yang satu ini gak gelem ketinggalan joget-joget nang panggung. Ada Ibu Uyi Sestiarini, SDM Aparatur Ahli Muda. Tepuk tangannya dulu mana Jawa Timur, ayo, Jawa Timur. Ayo. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Inilah untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bapak Berta Kawima selaku Deputi Bidang Dukungan Teknis. Selamat malam Bapak. Lanjut kita sambut anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Bapak Agus Belas. Berikutnya anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Muhammad Afifuddin. Dada dong semuanya. Berikutnya anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik Bapak Yulianto Sudrajat. Di kota Surabaya. Ayo tepuk tangan Indire, sing meriah Jawa Timur, mana tepuk tangannya. Tentunya kita sudah hadir dalam acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024, Pilgub Jatim, Sedang Barat. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa, inilah Digital Technology Dan. Musik.
This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution.